Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara pengurusi majlis yang dikasihi Tuan Haji Umar, pengurusi Masjid Jami' Seberang Jaya, yang dikasihi Tuan Haji Zain, timbalan pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Jami' Seberang Jaya selaku tuan rumah pada hari ini, yang berusaha sahabat-sahabat saya Tan Sri, Datuk Ramesh, Datuk KK Sihabuddin, Datuk Uswat, dan juga barisan ahli lembaga pengarah yang lain, tetamu-tetamu jemputan Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Iza matal insan inqata'a amaluh illa min thalatha, min sadaqatin jariyah أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له." Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila satu-satu orang manusia itu mati, tidak ada lagi pahala untuk dia, melainkan walaupun dia dah mati, dia masih lagi dapat pahala daripada tiga channel, daripada tiga jalan. Yang pertama, daripada sedekah jariah. Kalau masa hidup kita, kita ada bagi sedekah, kita ada bagi satu-satu bantuan kepada sesiapa, selagi mana sedekah itu, selagi mana bantuan itu digunakan, selagi itu kita dapat pahala. Yang kedua, awa ilmin yuntafa'u bih, ataupun masa hidup kita ada ajak orang satu-satu ilmu, selagi mana ilmu tu orang guna, orang beramal, selagi itu kita dapat pahala. Walaupun kita dah mati 10 tahun, walaupun kita dah mati 20 tahun, walaupun kita dah mati 100 tahun, selagi mana ilmu yang kita ajak tu orang duk guna, kita dapat pahala. Yang ketiga, awwaladin salih yad'ulah, ataupun kita masa Allah bagi dekat kita anak, kita jaga anak tu elok-elok, kita didik dia, kita bagi kasih sayang pada dia, sampai anak kita jadi orang yang baik-baik. Selagi mana anak itu hidup, selagi mana dia doa untuk kita, selagi itu kita dapat pahala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, anak adalah aset yang Allah bagi kat kita. Anak ni adalah satu benda yang berharga yang Allah bagi dekat kita. Didiklah anak-anak kita dengan cara yang baik. Dalam zaman hari ini bukan senang nak didik anak. 50 tahun dulu, ayah kita didik kita lain. Hari ini, kita didik anak kita lain. Kita nak jadi macam kita hari ini. Berapa kali rotan naik atas belakang. Kita nak jadi macam kita hari ini, berapa kali tali pinggang singgah atas belakang. Tapi cara mendidik anak hari ini, bukan itu cara dia.
zaman kita nak sebat, kita nak rembat anak atas belakang ini, bukan sekarang zaman dia. Sekarang zaman kita dengan anak-anak kena jadi kawan. Kita kena sembang dengan dia. Kita kena cakap dekat dia. Kita kena terang dekat dia. Kalau kita suruh dia buat satu benda, kita kena terang dekat dia. Pasal apa? Ayah nak kamu buat macam ni. Kasih sayang itu kena ada. Kalau sekiranya kita tidak ada rasa sayang kepada anak, susah kita nak didik anak hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, statistik daripada pihak agensi anti dadah kebangsaan, dia kata tahun 2016, last year, lah ni 2017 hujung, statistik tak keluar lagi. Last year punya statistik tahun 2016, pihak berkuasa dah tangkap penagih dadah 30,847 orang. Yang ditangkap, tak masuk yang tak tangkap. Hak tak tangkap mungkin sekali ganda, mungkin dua kali ganda, mungkin tiga kali ganda. Yang dah ditangkap, dia ada 30,847 orang. Kerajaan terpaksa belanja untuk nak bela mereka ni. Orang putih panggil mereka ni the walking dead. Dia berjalan, tapi sebenarnya mampuih lah. Pasal apa? Pasal tak boleh bagi manfaat, tak boleh tolong apa, bahkan menyusahkan. Nak bela 30,847 orang yang berada di 57 pusat pemulihan. Kerajaan belanja daripada tahun 2011 sampai tahun lepas, sampai 2016, kerajaan sudah belanja 778 juta ringgit. Duit kita duk bayar income tax, duit tu digunakan untuk nak perbetul mereka ni, untuk nak pulihkan mereka ni. Daripada tahun 2011 sampai tahun lepas, kerajaan sudah belanja 778 juta ringgit. Tahun lepas sahaja, kerajaan belanja 144 juta ringgit. Nak bagi makan mereka, nak bagi gaji kepada orang yang jaga mereka, nak sediakan ubat-ubatan mereka, nak bayar bil api, bil air di pusat pemulihan mereka. Kerajaan belanja dalam tempoh masa 2011 sampai 2016, 778 juta ringgit. Anak kita ni yang tahun depan nak masuk darjah 1, yang sat lagi nak ambil beg sekolah dengan pekakeh ni, yang tahun depan nak masuk darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6, yang tahun depan nak masuk form 1 sampai form 5, yang ke depan esok nak masuk universiti dan sebagainya, anak-anak kita ni dia ada di tengah-tengah masyarakat, yang dalam masyarakat ni ada ni geng-geng ni. Siapa berani bangkit berdiri bagi jaminan, kata ustaz, anak saya tidak akan sangkut dengan depan ni? Siapa berani? Yang hadut jadi dah penagih dadah pun, dia pun tak tahu satu hari dia nak jadi penagih dadah. Mak bapak dia pun tak tahu. Dalam pada duk jaga, kena. Siapa kena, siapa tahu. Ibu bapa mana yang anak pergi sangkut dengan dadah, dia tahu macam mana susahnya benda ni. Tuan-tuan, saya sebut benda ni kerana saya nak bagi tahu bahawa menjaga anak pada zaman ini bukan senang. Budak-budak ni bukan 24 jam dia ada tepi kita. Budak-budak ni ada masa, ada hari dia akan keluar jauh daripada pengawasan kita. Siapa kawan dia? Dia duduk berkawan dengan siapa? Kawan dia jenis macam mana? Kita tak tahu. Sekali saja dia kena, merana seumur hidup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebab kita kata ibu bapa hari ini kena sayang anak-anak. Sayang bukan maksud kata sayang sampai anak jadi spoil. Bukan sayang sampai anak atau sampai jadi rosak. Bukan. Tapi sayang nak bagi dia jadi manusia. Nak bagi dia jadi elok. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda,
Nabi kata khairukum, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Nabi kata orang yang baik adalah orang yang baik dengan keluarganya. Nabi kata kalau hangpa nak kenal orang baik tu siapa, orang baik adalah orang yang baik dengan family dia. Orang yang sayang isteri dia, orang yang sayang anak-anak dia. Sayang dalam maksud kata apa? Dia nak bawa anak isteri dia ke jalan betul. Dia nak bagi isteri dan anak-anak dia jadi manusia yang berguna. Nabi kata dan sebaik-baik manusia dengan keluarga, Nabi kata aku. Nabi itu sendiri, dia cukup, dia family man. Nabi itu sendiri, dia family man. Dia satu orang yang, satu suami yang sayang isteri, dan dia satu bapa yang sayang anak. Itu Nabi. Dalam sebuah hadis cerita dekat kita, dia kata, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin yakhtu. Iz ja'a al-Hasan فصعد إليه المنبر فضمه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على رأسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد. Hadis ni kata Nabi satu hari tengah duk khutbah atas mimbar. Nabi tengah duk khutbah Jumaat di atas mimbar, tiba-tiba cucu dia Hasan, anak Sayyidina Ali, budak-budak, dia mai lari-lari-lari, dia naik atas mimbar, pi duduk tepi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat apa? Nabi tengah duk khutbah, cucu mai naik. Dalam hadis kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam fadhammahun Nabi sallallahu alaihi. Nabi peluk dia. Nabi peluk dia. Wa masaha ala ra'sih. Nabi sapu atas kepala dia. Nabi kata ibni hadha sayyid. Nabi kata ini anak aku, maksudnya cucu aku. Dia akan jadi pemimpin satu hari nanti. Tuan-tuan tengok macam mana Nabi SAW dengan cucu, dengan anak, dengan Nabi dengan anak dia Fatimah. Nabi duduk-duduk ramai-ramai, anak dia Fatimah mai. Nabi bangkit, respect, pi sambut anak dia. Walhal Nabi itu bapa. Kita hari ini kita ego. Kita kata kita bapa, anak kita kena dengar semua cakap kita. Anak kita tidak ada word, tidak ada perkataan boleh cakap kita. Jauh sekali nak tegur kita. Tapi Nabi SAW, anak dia mai, anak perempuan dia, Fatimah mai. Nabi nampak, Nabi bangkit, Nabi pi sambut dia, Nabi bawa dia, Nabi mai bagi duduk di sebelah Nabi. Nabi tunjuk kepada orang semua, macam mana Nabi, satu orang bapa yang sayang kepada anak cucu dia. Tengah khutbah, cucu mai, Nabi berhenti, Nabi peluk cucu dia, sapu kepala, Nabi suruh dia duduk, Nabi sambung khutbah dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah kita kena sayang kepada anak-anak kita. Kami di pihak syarikat bantu. Kita bantu. Sekolah membantu untuk nak jadikan anak-anak kita ni jadi manusia. Tapi yang paling penting yang nak menentukan anak kita ni nak jadi apa? Ibu bapa. Macam mana cara kita nak jaga anak-anak kita, itulah cara yang kita kena belajar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang rezeki yang mai kat kita, kadang-kadang bukan sebab kita, bukan sebab kita rajin, bukan sebab kita hard working. Itu salah satu sebab. Tapi kadang-kadang rezeki mai dekat kita ni, dia ada sebab lain. Tuan-tuan, menjaga, semua orang menjaga. Nasi kandang saja dah ada berapa di Pulau Pinang ni? Berapa nasi kandang dah ada di Pulau Pinang ni? Kalau nak bercakap pasal nasi kandang, bukan semua berjaya. Bukan semua berjaya.
Yang berjaya ni pasal apa? Ya, kerja kuasa tu. Tapi rezeki Allah bagi. Ada pun yang buka kedai, kerja kuat, tak tidur malam, tak jadi. Menyata tak jadi. Tukang masak hebat, masak sedap, tak ada orang pergi. Pasal apa? Pasal ini yang dikatakan rezeki. Ini yang dikatakan rezeki. Allah dia buka pintu rezeki, orang tu dapat rezeki. Kalau Allah tak buka, hang buatlah macam mana pun, tak jadi. Mati akal kicap. Masak ni habis punya sedap. Orang lain buat nasi biryani biasa saja, dia buat nasi biryani lepas biji jangkuih buat teh lagi. Orang tak pi. Orang tak pi. Dia ni pergi buka satu simple punya kedai saja, beratur dunia sampai 1 kilometer dia duduk beratur pi. Pasal apa? Pasal rezeki. Allah buka pintu rezeki, dapat. Allah tak buka, hang buat macam mana pun tak jadi. Anak adalah rezeki. Berapa ramai orang menikah sampai 5 tahun, sampai 10 tahun, sampai 30 tahun, tak ada anak. Ada orang tiap-tiap tahun anak. Rezeki. Itu yang kata rezeki. Satu benda yang kita nak terang pun tak akan sampai maksud dia tu. Tapi semua ni dia ada di dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Pihak pelita syukur banyak-banyak pada Allah kerana Allah buka rezeki dekat kita. Kita share balik dengan orang yang support kita. Kita buat open house, kita bagi bantuan. Mai pula idea tahun ni, tambah lagi satu pula, bantuan persekolahan. Kita tidak boleh buat macam ni kalau kita tidak dapat rezeki. Tapi rezeki kita Allah bagi. Pasal apa? Pasal kita memberi, Allah bagi balik dekat kita. Kita memberi, Allah bagi balik dekat kita. Kita percaya dengan rezeki itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu orang sahabat Nabi, nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kena bela adik. Adik ni tak ada kerja dengan apa, duduk dengan dia. Dia duduk kena bela, duduk bagi makan macam-macam dekat adik ni. Dalam hati dia, dia rasa tak puas hati. Sa'ad pergi jumpa Nabi SAW. Sa'ad mengadu dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, adik saya ni apa pun tak mau buat. Saya yang nak kena duduk kena kerja. Saya kena kerja, saya cari duit, saya kena bela dia. Dia apa pun tak buat. Nabi dengar. Nabi kata dekat dia, bila dia habis mengadu macam-macam, Nabi kata dekat dia. Nabi kata, hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Nabi kata, hang tahu dah, yang hang duk dapat rezeki tu, hang tahu dah, kadang-kadang, bukan kerana hang rajin kerja, tapi kerana Allah tengok adik hang, dia bagi rezeki dekat hang. Kita duk tengok satu angle, Allah dia tengok angle lain. Hang tahu dah, hang jangan ingat hang kerja kuat, maka dengan kerana tu hang dapat benda ni semua. Berapa ramai orang kerja kuat, tak dapat. Tapi kadang-kadang Allah bagi rezeki dekat hang kerana Allah tengok orang lain. Hang duk bela dia, hang duk jaga dia, dia orang baik. Allah bagi rezeki dekat hang. Bila dengar Nabi SAW kata macam tu, dia pun diam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, didik anak-anak kita supaya mereka jadi orang yang baik-baik. Pasal apa tuan-tuan? Pasal orang baik ni untung. Satu hari, Nabi duduk-duduk, tiba-tiba orang bawa satu mayat lalu. Bila lalu mayat tu, orang ada kat tepi ni, semua pakat puji. Oh, dia kata ni hak mati ni orang bagus, dia kata. Dia masa hidup dia, dia tolong orang banyak. Nabi dengar. Nabi kata wajabat. 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 Nabi kata maka wajiblah katah dia. Wajiblah katah dia. Wajiblah katah dia. That's it. Dosa satu mayat pula lalu. Orang bawa usung mayat lalu. Orang ada kot tepi pakat dok komen pula. Dia kata dia ni mangkuk
mangku ayun. Mampu bila senanglah dia ni tak ada senang. Nabi kata, bila Nabi dengar depan ni kata macam tu, Nabi kata wajaban. Wajaban, wajaban. Nabi kata wajiblah kata dia, wajib. Sayyidina Umar dua ada tepi. Dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tadi lalu satu mayat orang semua puji kata dia ni bagus. Tuhan kata wajib, wajib, wajib apa? Lalu pula satu mayat semua orang pakat condemn dia. Dia ni dah tak gunalah, mati senang. Tuhan kata wajib juga. Wajib apa? Nabi kata, antum syuhada'ullah fil ardi. Nabi kata hampa adalah saksi Allah di atas muka bumi. Kalau orang yang mati itu orang baik, orang akan kata dia baik. Kalau yang orang yang mati itu orang tak bagus, orang ramai akan kata dia tak bagus. Orang nak kata satu orang bagus ataupun satu orang tak bagus itu macam mana? Allah bagi ilham dalam hati orang. Kalau sungguh dia orang baik, orang akan kata dia baik. Tuan-tuan, hari Khamis lepas, satu tokoh besar di Thailand meninggal dunia. Nama dia Tan Sri Dr. Surin Itsuan. Ataupun nama Islam dia Tan Sri Dr. Abdul Halim Ismail. Nama Islam dia. Dia orang Thailand. Dia lebih dikenali dengan nama Dr. Surin. Kawan saya, kawan baik dia. Kita pun tak pernah kenal dia. Tapi orang-orang tertentu semua kenal dia. Dia orang hebat, tuan-tuan. Orang kata dia ni distinguished scholar. Satu orang yang terhormat, respected person. Dia satu orang yang remarkable statement. Satu orang yang luar biasa. Pasal apa kata dia luar biasa? Dia beranak di selatan Thai, di kawasan Patani. Anak orang Islam, miskin. Atas kemampuan mak ayah dia, cuma boleh hantar dia pergi mengaji pondok aja. Daripada mengaji pondok, tuan-tuan, dia usaha, dia belajar dan berkat doa mak ayah dia. Akhirnya dia boleh masuk buat master's degree di Harvard University dan sambung PhD di Harvard University, satu universiti hebat di Amerika Syarikat. Tuan-tuan, Harvard ni bila kata anak saya grad daripada Harvard, tuan-tuan, orang yang tahu semua bangkit bagi satu salut. Nak masuk ke Harvard tu pun susah. Apatah lagi nak lulus belajar. Apatah lagi nak ada master degree ataupun PhD. Harvard University ini, tuan-tuan, ditubuhkan pada tahun 1636. Tahun 1636. Universiti yang tertua di Amerika. Universiti yang orang-orang hebat Amerika belajar sana. Tan Sri Dr. Surin Itsuan yang saya sebut tadi ni, dia daripada anak orang Islam miskin di Patani, daripada belajar pondok di Patani, tiba-tiba boleh masuk sampai dapat PhD Political Science daripada Harvard University. Dia balik mai ke Thailand, dia join politik, dia naik, dia dilantik menjadi Deputy Minister, Timbalan Menteri Foreign Affairs. Timbalan Menteri Luar Thailand, kemudian Raja mau dia jadi Menteri Luar Thailand. Masa dia jadi Menteri Luar Thailand, bukan kata Thailand kenal dia, negara ASEAN semua kenal dia. Dia dipilih untuk jadi Setiausaha Agung negara-negara ASEAN. Ni yang kata orang yang berasal daripada anak orang susah ni,
Tiba-tiba akhirnya boleh pergi sampai level tu. Sampai kerajaan Malaysia mengiktiraf kejayaan dia. Bagi Tan Sri dekat dia. Tan Sri Dr. Surin Piksuan. Dia mati hari Khamis lepas. Tuan-tuan, sebelum dia mati, dia mati petang. Sebelum dia mati, pagi itu dia pederah daripada Bangkok. Dia pergi ke selatan Thai semata-mata kerana nak pergi tengok mak dia yang berumur 90 tahun lebih. Petang tu dia ada satu conference halal di Thailand. Conference halal. Dia kena bentang kertas kerja di dalam conference halal Thailand. Pagi itu dia pederah balik mai. Tengok mak dia. Kawan saya hantar gambar mai. Dia reba mak dia. Hati reba dia. Bagi mak dia minum. Dia sayang mak dia sampai macam tu. Dia berjaya. Dia dah pergi sampai level tertinggi. Di negara bukan Islam. Dia orang Islam. Anak orang susah. Thailand bukan negara Islam. Tapi mereka boleh bagi satu recognition dekat dia. Mereka recognize dia. Mereka bagi satu pengiktirafan dekat dia. Mereka bagi dia jadi menteri luar Thailand. Dia balik pergi nak tengok mak dia. Gambar dia ada kat saya. Siapa mau saya pergi minta. Dia reba mak dia, dia bagi mak dia minum, dia cium dari mak dia, lepas tu dia berlepas balik ke Bangkok. Tengah duk buat preparation untuk nak bentang ketih kerja, collapse jatuh. Acute heart attack. Lepas angkat dia bawa pergi hospital, disahkan meninggal dunia. Kematian dia tuan-tuan, ditangisi oleh seluruh rakyat Thailand. Dia berhantar gambar mai di tanah perkuburan ni. Bukan orang Islam saja, orang bukan Islam. Penuh pakat pergi bagi respect dekat dia. Raja Thailand hak baru ni, dia ada luar negara. Tak ada. Telefon mai dekat istana. Suruh hantar bagi satu penghormatan khas kepada dia. Tuan-tuan, kita bercakap tentang isu ini. Isu apa? Isu kita nak anak kita jadi orang yang berjaya. Kita ada harapan. Bukan kata kita susah, kita tak boleh maju. Bukan kata kita miskin, kita tidak boleh berjaya. Baik susah, baik miskin, kita boleh berjaya. Dengan syarat kita kerja kuat. Dengan syarat doa kita dekat Tuhan tak boleh tinggal. Dengan syarat kalau kita ada mak, kalau kita ayah, mak ayah kita kena doa dekat kita. Resipi kejayaan doa ada di situ. Tuan-tuan yang dihormati sekalian. Demikianlah. Kalau kita nak cerita secara ringkas tentang untungnya jadi orang baik. Untungnya kita ibu bapa kalau kita boleh train anak kita jadi orang yang baik-baik. Baik ini apa tuan-tuan? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata baina rajul yamshi fashtadda alaihi al-'atash. فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْحَثُ. Nabi kata ada satu orang laki-laki duduk berjalan dekat desert, dekat padang pasir. Dahaga, tak boleh tahan. Padang pasir, kering, kontang, ayam tak ada. Dahaga. Tiba-tiba jumpa ada satu bi'ran, satu telaga. Dia turun di dalam telaga tu, minum. Hilang dahaga dia. Bila dia naik daripada telaga tu, tengok-tengok ada satu anjing. Yang anjing itu dalam keadaan dahaga, lidah terjulur keluar, duk jilat pasir di padang pasir. Laki-laki ni, bila dia tengok anjing ni dalam dahaga, lidah duk keluar, duk jilat pasir. Kata laki-laki ini, dia kata laqad balagha hadha mithlu alladhi balagha bi. Dia kata anjing ni mesti dahaga macam aku tadi dahaga. Ni orang baik. Dia tak ada ingat kata ni anjing peduli apakah dia mampu epic. No. Dia tengok dia ni dahaga macam aku. Aku tadi dahaga macam nak pecah kerongkong dahaga. Bila aku dapat ayam, aku rasa lega. Anjing ni mesti rasa macam aku rasa tadi. Dia turun balik dalam telaga tadi, dia cedok ayam dengan kasut dia.
Dia nak panjat naik balik telaga, dia gigit kasut. Yang ada hayak tu, gigit naik, pergi bagi anjing ni minum. Nabi kata apa? Nabi kata, fasyakarallahu lahu. Kerana dia buat baik, dia pergi ambil ayam, bagi anjing minum itu. Fasyakarallahu lahu. Tuhan thank you dekat dia. Tuan-tuan, tu sebab kata kena mengaji grammar, bahasa Arab. Fasyakarallahu. Dia guna dhammah, baris depan. Kita nak tahu siapa yang bersyukur. Dia ni bersyukur ke Allah bersyukur? Berterima kasih. Dalam hadis kata, fasyakarallahu. Maksudnya Tuhan terima kasih dekat dia. Kerana dia tolong anjing, Tuhan terima kasih dekat dia. Faghafaralah. Nabi kata dengan kerana hati baik yang ada dalam diri dia, Allah janji Allah akan ampunkan dosa dia. Kalau dia satu orang yang ada berdosa, Tuhan janji, Tuhan promise, kerana hati baik dia, Tuhan ampunkan dosa dia. Bila Nabi bagitahu macam tu, sahabat Nabi ni sudah, dia bertanya Nabi, ya Rasulullah, wa inna lana fil baha'imi ajran. Sahabat kata, ya Rasulullah, buat baik dekat menatang, anjing pula tu, dapat pahala kah? Nampak? Sahabat duk ingat ni menatang. Sahabat duk ingat sudahlah menatang anjing pula. Buat baik kepada menatang anjing ni dapat pahala betul kah? Qal, Nabi kata, Nabi kata, fi kulli kabirin ratbin ajrun. Nabi kata, buat baik kepada benda bernyawa. Bukan mesti orang Islam buat baik orang Islam saja. Kita buat baik dengan orang bukan Islam pun. Kita buat baik dengan binatang pun. Kita buat baik dengan anjing pun. As long as benda ni benda bernyawa. Fi kulli kabidin ratbin. Kabid ni maksudnya hati. Ratbin maksudnya basah. Hati yang basah maksudnya benda bernyawa. Setiap benda yang bernyawa, kalau kita buat baik, Tuhan bagi pahala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mailah kita fikir macam mana nak buat baik. Jangan buat benda tak elok. Jangan buat benda tak elok. Tuan-tuan pun tahu macam mana pelita yang duk kena. Mereka viral macam-macam. Mereka kata jaga baik-baik, kalau bawa anak pergi makan di pelita, kalau muntah hampa kena bayar RM20. Berapa bulan dulu? Akak forward. Tapi orang yang forward ni tahukah apa cerita sebenarnya? Cerita sebenarnya satu kumpulan budak-budak mabuk malam minggu. Mabuk, lepas mabuk main makan di pelita, muntah dalam pinggan kita. Kita kenakan benda tu. Hang mabuk, hang main makan, hang main rosakkan menyaga, kita kenakan dia RM20. Siapa nak pergi cuci mabuk, muntah orang mabuk ni? Pinggan bekas dia mabuk tu kita tak pakai dah, kita buang tu, kita tak basuh dah. Siapa nak menanggung kerugian ni, harta benda kita yang rosak ni? Tapi orang tanpa mengetahui berita, dia sebarkan, dia burukkan, dia rosakkan kita. Susah payah kita menjaga, senang-senang orang rosakkan kita. Tapi kita tak mau setiap kali jadi benda nak jawab, setiap kali benda nak jawab, tak ada guna, buang karan dah. Tapi tuan-tuan tahu benda-benda macam ni duk jadi. Cumanya bila apa-apa jadi, reserve saat. Jangan kata apa-apa lagi. Tentulah kita di pihak orang menyaga, kita waras. Kita tak akan buat satu benda yang tidak waras. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala duk ada dengan kita. Dia tolong kita. Kita kena macam ni punya fitnah, punya kezaliman orang buat dekat kita, Tuhan bagi balik kot lain dekat kita. Kita pula dapat apa yang Tuhan bagi, kita bagi pula dekat orang yang sepatutnya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang kawan-kawan saya ni ahli lembaga pengarah pun panas juga bila duk kena macam tu. Dia kata, ustaz jawab, ustaz, ustaz jawab. Saya kata, Tok Zah lah. Lagi jawab lagi rancak kawan nak hantam ni. Lagi kita jawab lagi rancak. Macam kita duk jurai petrol pergi dekat api. Tak payahlah. Saya kata, Tuhan ada.
Tuhan ada. Kita jangan buat salah dengan Tuhan. Itu saja. Orang nak buat apa dekat kita, itu beyond daripada kita punya kontrol. Tuan-tuan tahu orang putih kata apa? Orang putih kata, if people are trying to bring you down, it means that you are above them. Orang putih kata, ni bukan hadis. Orang putih kata, dia kata kalau orang punya duk kalut nak bagi jatuh kita, nak tarik kita bagi jatuh, jangan marah kat mereka. Pasal apa? Pasal kalau kita tak duk di atas, orang tak tarik kita. Bila mereka duk kalut nak tarik kita, bermakna kita duk ada di atas. Alhamdulillah. Very simple. Ni yang kata orang putih ni, dia kata lagi. Dia kata apa? Dia kata, never hate people that jealous of you, but respect their jealousy, because they are the one that think that you are better than them. Bukan hadis juga. Orang putih kata apa? Dia kata, kalau ada orang duk sakit hati, duk buat macam-macam dekat kita, jangan benci kat mereka. Jangan. Kita bagi satu tabik dekat mereka, pasal mereka jealous dekat kita. Pasal apa dia jealous kita? Pasal kita lebih pada dia, tu sebab dia jealous. Pasal kita lebih pada dia, tu sebab dia jealous. Terima kasih dekat dia. Macam tu tuan-tuan. Zaman Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia ada dengan Nabi. Tiba-tiba mai satu orang depan-depan Nabi, depan Sayyidina Abu Bakar, dia maki Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan, kita duk mengaji atas masjid, duk cerita Sayyidina Abu Bakar ni, ya Allah tuan-tuan, keramat hidup, manusia cukup bagus. Sayyidina Abu Bakar ni manusia cukup bagus. Tiba-tiba dia duk ada dengan Nabi, mai satu orang depan-depan antam dia. Dia diam, Nabi pun diam. Dia ni tak puas hati. Dia hantam lagi. Sayyidina Abu Bakar diam, tak jawab apa. Nabi pun diam. Dia tak puas hati. Dia hantam lagi. Ni kata orang hak jenis ni, dia ada sakit. Dia ada sakit apa tak tahu. Dia sakit. Dia tak boleh tengok orang senang, dia tak boleh tengok orang berjaya, dia tak boleh tengok orang baik, dia sakit. Bila dia hantam round yang ketiga, kali yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar tak boleh tahan. Dia pun bangkit. Dia kata, kawan, yang you cakap tu tak betul. Dia kata, bila Sayyidina Abu Bakar bangkit respon, nak bela diri dia, Nabi bangkit, Nabi pi. Sayyidina Abu Bakar bila tengok Nabi pi, dia sudah tak syok. Dia pi ikut Nabi. Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, salah ke apa yang saya buat tadi? Orang tu main hantam saya, buta saja saya kena, saya lepas dia, dia hantam kali kedua, saya lepas dia, dia hantam kali ketiga, saya bangun, saya cuma nak habang kata dia kata tu tak betul. Salah ke saya? Nabi kata apa dekat Sayyidina Abu Bakar? Nabi kata, masa dia duk hantam hang tadi, aku tahu kata dia tak betul. Aku nampak, Nabi kata, Allah hantar malaikat mai turun mempertahankan maruah. Dia hantam kali kedua. Aku tahu dia ni tak betul. Aku nampak, Nabi kata, Allah hantar malaikat mai di sana. Tapi bila dia hantam kali ketiga, hang bangkit untuk nak membela diri, Nabi kata, aku nampak syaitan sudah turun duduk sebelah hang. Aku tak mau duduk dengan orang yang syaitan duduk dengan dia. Nabi kata, that's why aku bangkit. Itu hadis tuan-tuan. Hadis itu riwayat Abu Daud dan hadis itu hadis hasan. Kadang-kadang, bukan semua benda yang orang sebar, yang orang viralkan itu betul. Kadang-kadang, bila pihak yang kena fitnah tidak mempertahankan diri, tidak bermakna apa yang orang tuduh itu betul. Tapi kadang-kadang orang yang kena fitnah, yang dituduh macam-macam itu, sengaja tak mau jawab. Pasal apa? Pasal Islam ajak kita. Terus dia jawab semua benar. Tuan-tuan, kita ada banyak kerja nak kena buat. Bukan kerja kita nak pergi buang masa macam-macam ni. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, jagalah anak kita baik-baik. Selagi mana kita mampu, jadilah ibu bapa yang baik. Di pihak kami, selagi mana kami mampu, kami ingin membantu orang.
kurangkan cakap-cakap yang tak berfaedah, tumpukan kepada benda-benda yang lebih baik. Sayanglah anak-anak kita, bantulah mereka untuk berjaya, untuk nak mencapai cita-cita mereka di masa depan. Terima kasih kepada pengerusi dan ahli jawatankuasa Masjid Jami' Seberang Jaya. Terima kasih kepada semua warga kerja pelita yang bersusah payah menyediakan kemudahan kita pada hari ini. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa dan anak-anak yang sudi hadir pada hari ini. Maafkan atas segala kekurangan kami. Doakan agar kami terus maju di masa depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.